Cancer mbak, Scorpio mbak. Scorpio. Cancer harus tahu tak wajah ini. Cewek atau cowok? Iya, mencakup semuanya. Kayaknya yang grimis ya bun. Bukan kayaknya, emang grimis. Penghemat yang baik. Temi, itu temi. Kita sali temi. Kalau kamu baik, aku bakal lebih baik. Kalau kamu jahat, aku bakal lebih jahat. Kalau kamu gak suka sama orang, tapi bakal anggap orang itu. Ibaratnya itu. Gak welek. Skurnya, itu dong. Kalau jahat, dia ini nyapit. Sekali nyapit langsung mentok. Dia suka sekali menjepit dan menentuk. Apalagi kalau cowok. Apalagi nek cowok seneng nyepit langsung mentok lho, mbak. Nek wedok seneng gintok. Aku malu. Aku sing ngecek sampean sing malu ya. Royal, emang ya. Sabar soh dulu mana cara pacaran dan cara trip. Mustahlah dong. Pengen ya? Gon dewi. Napa kok gak neng paku pondoro kan lo? Paku buk dewi. Terus udah. Sisi ego lo. Sisi kotak. Di kopi kelotok cocok. Doro aja. Iri ya bos. Oke, jomblo itu dong. Jadi ngerti yang lupa. Iya. Lah aku mati print ya. Semakin miris banget. Iya. Jadi ya wis duwe pacar lah. Sing nek jombang berarti gak diakoni nang ya kita. Kadang nih, Mbak. Ceritanya apik nih iki, Mbak. Piye, piye gak situ nih berarti. Gak situ mana. Karena aku ngomong ibu sih. Iya. Ih, malu ibu. Aku ngomong ibu. Ya saya gak apa-apa. Ya saya tak boleh prai dalam prai di ini prai berapa hari ku. Karena aku malas kan, Mbak. Gak bisa nonton di bocah. Ketahuan. Apa sampean? Aku terus tak komen kan semoga bahagia gak dibales sama gak dibales. Terus saiki lost contact. Lost contact. Icek kan lost contact. Sip. Oh, sampean aja sesumbar. Sesumbar mata ya. Ya lu cuma lah. Oh, gak sat-set ya kan? Ada yang bilang, jatuh libur kan. Nah ngono kok kan ngomong ngono kan. Dek pasti dek ini kan gak gelem ngomong kita. Mbak, aku njaluk libur 1 hari 2 hari engko arep nakokke bocah. Penting kan iku yo kan itu gak penting gak apa-apa. Aduh, ibuku gede. Terus ibuku gak wis de. Ngono kok. Lho berarti iku rong duwe hubungan sampe sampean. Ya wis mbok, ya hubungan sebatas apa sih mbak, mbok chattingan tok kok. Sebatas jalanin aja dulu. Nah, sebatas jalanin aja dulu. Berakhir malu. Iya, itu malu ya, gak salah sih ya. Dek ini sih sebenarnya yakin ya kan. Aku sih, salah aku yakin, Mbak. Tahun ini aku ngono kan. Sing kok ya wis gak apa-apa. Tapi eroh. Maksudnya tahun ini omah kah piye HTS jaya. Sampai ngono wong spekulasi. Berarti durung ngerti apa-apa. Durung kok langsung cetok kok langsung tak. Kan kok nek sing salah siji mlayu. Nyalah nek ngono ya kan padahal dek ini sing gak jelas. Emangnya kita ada hubungan apa ngono nek ditutup ngono. Wis sampeyan nek gak pasti yo. Sekarang aku pasti loh nek cara ketemu. Mereka ketemu buka selebrat deh, ya sembuh. Aslinya aku selebrat, terus enak loh ya. Terus gelem menerima apa ada. Saya sih gak gelem menerima apa ada. Terus ngerti waktu ini. Saya gak bisa menerima apa adanya. Terus mengerti waktunya Mas Haji, ya kan? Nah ini biasa Mbak Ju. Itu kalau masih dulu. Ilfil mendengar ini loh, sesumbar ini loh.
sesumbare. Kalian gak nolak sesumbare lah. Iki lo kayak dibuka iki, makanya. Ya kan? Nek gak ngono. Makanya aku udah nyebut berapa hari sering nolak segala. Gak sok iki. Lagi ngomong karo aku, mbak aku iki galau. Lah apa mas? Ini mengucapkan ikrar janji. Lagi gak kodoh sisa dia. Aduh malah. Aku yang lari. Sampai ini di kamar dewean loh, ya jadi diri apa mbak, jangan-jangan ini hukum karma yang aku ngodoh tunangan ini bocah aku kan sampai gak harus diseleh gak sih gak apa-apa, saksikan gak diseleh gak numpak nanda gak roh gak bisa ngelayu sisa di mana nih. Gak kan mikir wis free no. Wis gak ngejar sapa-sapa maneh. Gak. Wis gak. Nanti kan ijak ngene mbek Mbak Nanda. Mungkin cadangan. Astagfirullahaladzim. Ngomong lanang piye? Aku sering krungu omongane wong lanang kok ngene piye coba aku. Bukan ngono. Wis ngene kok jare sering larani iki wong wedok. Padahal malah terus ya bun kayak malah basah kemana kalau kita pindah aja ya bun kurang telas kafe sih aja pindah masalah kesehatan bun bukan pasal mana sah dulu mbak sama masuk adem mana dulu aku kayak nih, wah ini piye dipane Mas Haji Rabi, piye dipane. Ini kan ngomong diri nih, mbak sama niki iku ya dalam waktu dekat sampe nyanyi nih ngomong aku. Iya mbak sama aku sesumbar ngono. Aku sampe ganti, takok mbak Cap, sampe piro banget, sampe langsung terus takok ngono. Aku sendiri sampe piro banget. Padahal dia belum memastikan nih doa nih. Iya kok iso-iso, dia harus nge-booking dekorasi sih. Cuk-cuk wis iki. Sampean jare kae apeh nganggo umi lho ya. Alkan wedding tak bakso kan. Astagfirullah. Wong sing ora ngerti ya sampe dibokingan lho di bar. Sopo? Alkan dulure ndekne sing duwe iku lho sing duwe apa wedding WO nek Rembang. Iya cetek. Penting pedes orang tadi klarifikasi minta maaf loh. malu dikit gak ngaruh makan deh. Iya jangan terlalu pede Mas Haji ini tapi saya Mas Haji harus ditiru yo. Tapi sampai saiki Mas Haji mbak aku gak mau kerja omongi wong kembali ke atik mbak aku gak usah ngomong maaf mbak kamu gak ngucap kafe mbak aku gak iki aja kita bertiga. Mas kurang-kurangin kepedeanmu ya tak. Padahal aku gak pada isen dulu. Wis iki ki oleh-oleh nek gak kisinan ya wirang ngono. Ya wirang kan ya isen. Iya, dadi nek Mbak Dipa gak kata-kata itu kisahnya Mas Haji es. Parah tuh, parah ya Mbak. Parah-parah itu parah. Parah ya tuh, sampai parah lho. Sampai emang parah. Kan gak takoki, iku wis ogak sebatas chat ketemu tahu nek omae gak tahu dia tiba-tiba iso wis nembung kan WO wis nembung dangdut terok wis pede ngono penyanyi wis terus iku kayak kejadian ibuku sing mbek Salembot. Iya. Susum-sum kayu loh. Susum kayu lah. Iku urung ketemu sampean. Kan urung ketemu, tapi susum-sum kayu begitu ketemu. Kan aku gak jadi. Kalau sanggup bisa ake wong tuwa dipertimbangkan maneh. Ngono ku egois ngono ku ya. Wong tuwa wis eh ngono ku lho sesuai. Ngono salah sapa? Dari ki nek bu apa ben nembung nek dikira guyon ya. Kalau nek pake sesek guyon. Nek ngono piye? Itu gak ada ya. Pengalamannya Mas Aji lucu ya.
kan wis tak ileng nek aja sesumbar. Aja sesumbar. Aku kan wis oleh-oleh sesumbar ya semini. Urung dilakoni wis ngomong sih. Dekne kok sing kira Mbak Wina. Mbak Wina diundangi terus. Wina di sini. Padahal bojone uwong diundangi terus ae. Pas sangat banget Pak Thomas. Mas, dua porsi lagi. Porsi. Oh, no lo, paham boga we. Aku jaluk telung porsi lo bau. Kak oleh Mas Evi. Jadi aku sing penting pede sih. Aja ngono Mas, aku melu isin iki sing rungokke. Dadi wong lanang isin gak kalian. Rungokke cerita wong lanang ngene. Terus kesel. Aku galek gak yo. Akan ada tuh gak? Mesti circle saja tuh. Saya lagi rapi deh, gak terinspirasi. Sing wingi, iku yo gara ngono. Iku asale iku ngono to terus biyen. Lah iku kok gak tinggo pengalaman terus, malah tiru yo kan. Terus meneng jujuk rabi kan. Gak ngomong-ngomong. Iku aku meh ngono meneng. Eleh gak iso nek sampean kok meneng. Lah urung fokus. Nambung sembarang dene kok. Wis ngendhek wong isah-isah barang ta ya. Gak wis. Tak kok iki ya. Apa? Elep. Malam. Padahal Mbak Dipa masih ada, iya Mas, aku tak rewang tolong bingung-tolong bingung ini sampai rapi loh. Terus juga untuk fix sampai Mbak Muna. Kumpah. Nek karo Mbak Muna dia setuju. Mbak Muna Mbak. Mbak Muna itu dijodohin apa Toto? Mbak Muna sama Mas Haji itu dijodohke ambek Abah Toto ambek Bunda Heni. Karek meni iya tok ngono lho. Adela langsung tanggapan nek omae Mas Haji. Ngono gak gelem sak perizinane. Ora soalnya Mbak Muna dhe pacar. Oh iya. Tapi kan Mas Haji pinter nikung. Iya. Aku gak seburuk itu lho, Rek. Campuran. Iya, iki hukumane. Kayak iki hukumane ngene iki. Mamae gempi. Kalau papa gempi. Oh, Mbak Nanda. Papa gempi. Mbak Nanda. Isu papa gempi. Iya, lagi setuju, Mbak lho. Lagi muncul Mbak Nanda. Mbak Nanda tak ada nih. Mbak Nanda, itu semua enggak seperti yang kamu kira. Enggak salah. Aku wis kebiyen yo nyarano wis apik yo kita wis nyarano yo yang terbaik yo dekne sik melang dekne pengen bertuang sik yo yo wis gak apa-apa kene nyimak cerita melang pokoke gara ono nembung le Mbak sampai dia siap-siap pulang niki kayak gini kok ngene tok ngene iya Mas ngoten ta mana? Apa? Kopi yo. Iya ya. Lepas tu. Iya. Kau. Iya aku sebentar arek. Nek sekarang demdai demi ibu lo. Mbak kan aku take konjek. Iya ta. Yang ini kelo lah. Aku laki sembilan ini tidak mungkin nyekel HP. Gue nek laki sih aku juga nyekel HP. Ya masa main mapan turu juga nyekel HP. Aku hidupku malah tak enak nong ini loh. Pas ngisir tak banyak. Jarang. Ngisir kok gue HP lo? Enggak. Jarang. Nyekel rokok. Rokok lah. Sebat bos. Gak lah. Pengennya saya minum rokok. Enggak ya? Serius? Iya, terus pilek deh ini. Iya, pengen gak apa-apa pilek. Iku kan, apa jenengnya netral lo iki paru-paru. Tapi apa deh ini? Alasannya apa? Iya, pengen mandek. Paling daripada tuku rokok, aku gak gue tuku pulsa. Aku udah bengi sampai iya, lambungnya kayak bisa dicak mati. Aku udah bengi sampai sakau kan rokok habis golek kan padu kan mbak itu gak gitu tawang wangu? Gak duit. Gue kemarin kan gak duit duit. Kita aku ngomong loh Mbak Yoga. Iya gak apa-apa Mas, aku ya perasaan. Aku ngajunnya gak duit duit.
akhirnya sampean yo ora mau andekno Indomaret, biasanya Mbak Indomaret ya, Mbak. Akhirnya apa, Mbak? Aku njaluk tukang apa? Videotron. Ya Allah, cincinnya aku kan jagung-jagung, Mas. Iya, malah banget nolannya duit kok. Mas Aci gak dindek no Indomaret loh, di bahas. Aku jalur aku kene loh, Mbak. Kan rokok ini kan dijak anyar. Mas sebat, Mas. Plastikan gak, Mas. Kita tukune ya, Mas ya. Mm-hmm. Soalnya gue Indomaret. Lah aku rokokan apa, Mas? Dia mau tuku. Oh golek ya ada, Mas. Padahal aku gak cekel duit tapi wadi nopo. Soalnya kalau mesti sampean ngirone gak mungkin kok tuku kan. Ya. Nah, terus akhirnya iki sampean cukup ae sih, gak apa-apa, Mas. Nek toko yo nek toko aja, Mas. Ya wis, Mas, aku njaluk sitok yo. Gak dela full ngasih mei bar bodoh. Lah iya kuwi, makane Ferdi. Langsung adela ae lho Ferdi. Iya toh? Aman. Aman itu. Apa kayak gelem nek mau nang? Adela. Ah, jalan. Kan syaratnya sampai sampean. Sumpah lo, aku ngeduk korah-korah gak apa-apa. Nyambi korah-korah, nyambi nyanyi gak apa-apa. Sumpah lo, rela kok. Tentara kok, Mbak. Iya, Mbak. Mbak Menas di pasar namanya. Loh, Pak D kan makannya Pak D sampai cembur. Eh, Pak D Kartolo. Bisa ngeliat tuh Pak D. Eh, kurangan gak sih? Aku gak mau. Enggak, aku masih bisa. Cukup ngono, ketok iku aku sebaranku akeh dhewe. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku wis sepet soal. Kok enak sepet ya? Aku pas gedangku berarti. Tiap bulan upload jadwal manggung dong, Mbak Kip. Saya nonton. Nonton aku. Kon update jadwal kan Adela udah ada kan, biasanya di post di Instagram. HP ku sakit malah sepi ya, Mbak. Dari sepi mana? Sumpah lu tuh los kontak malah. Sumpah. Dek dek gak pamitan sih tanpa bisa. Tapi maksudnya, tapi sampean sebelum tahu gawe story kuwi deket banget. Cantengan setiap malam bakal pecah. Kabeh tempat tekun aja ya. Ya pokoknya kudu satset-satset ngono sih intine. Enggak, maksudnya kan menuju hal serius apa wis yang jangan tah piye. Aku minus. Yo. Yo wis chattingan yo kadang yo yang jangan kadang yo sabeh sama ayah bunda bapak ibu ngono sepoke kat ngono. Mas Haji apa arep mantu gede to? Jawab Mas Haji. Hah? Apa jare? Arep mantu gede. Mantu gede ya. Mantu mantu. Karena aku orang dianak, kok mantu? Wong ibu kayak orang mantu. Judulnya Adik Jidro Januari. Berarti gak durungnya Januari? Tak dere, tak derenge. Desember berarti. Desember awal, Desember awal itu chattingan pertengahan apa mendekati libur mari, ini. Mari konten. Kan winginane nek omek budha terus itu. Pokoknya mari iku, Mbak. Pas neng aku ngerti ini tuh pas ada neng Cikarang dulu. Oh, wow. Ih, suwi ya. Ya lah, kita mau selawe bingi deh, nek Cikarang. Mari kuwi kan terus sama bunda iku ah. Iya. Yeah. Lah, oh gak mau parah nih itu. Males. Bener mas, berefek tau. Maksudnya aku, nek, kode aku males mbak, maksudnya aku ana bocah-bocah akeh kan tak enak ngambil caca sik ngono lho. Acik nak Cidro mendem kok caca saiki. Gak, gak aku saiki gak mendem kok. Bundir biasanya nih. Tapi gagal terus. Kayak film apa sih? Sing bunuh diri ter Hello Ghost. Hello Ghost. Bunuh diri kayak gagal terus. Konat. Kilo. Kilo wong ae. Sahib. Yes.
bisa-bisanya. Nek aku ngomong ini gak sampe diserang fan ini. Acur apa? Banyak buat. Kan gak ngerti masalahnya apa? Oh. Malah dikira aku masalah gede ya, Ban. Gak kore. Cerita nih. Aja, Mbak. Cerita nih, Mas Haji itu. Aja, Mbak. Tolong, ya. Siap-siap malu. Daripada salah paham, ya. Mending salah kaprah sih. Mirip yang main keyboard di Adele. Mas Pras. Iya, nah itu bener emang. Ini soalnya mirip sama Mbak Diga. Pokoknya aku gak kerungu Mbak. Duh, Mbak Nanda. Apa sih Mbak Nanda? Ayo, bisa ya Mbak Nanda kabur ya? jangan kabur dulu Mbak Nanda, masih ada harapan kok. Kalau menurutku saranku, aku sebagai wanita ini ya. Wanita yang sering mendengarkan curhat-curhat dia. Mending cari yang pasti aja sih Mbak. Paling satu aja orang, Pak Aci ini bangsat nih. Mas Aci 1%, iya 1% ngomong 99% buyu. Iya sebenarnya dia ngomong urang tutup ngomongnya harus buyu. Dan ngerti gak semisal dia yang waktu yo, kru buyu nih dia kus. Apa-apa buyu, apa-apa buyu. Aja tuh susu rabi-rabi itu ruwet. Iku kan ruwet sing ruwet. Sing enak ya enak ae. Tapi agak-agak ruwet sih. Yo enggak sih. Ya. Iki. Bon ya toh. Kebutuhan sehari-hari. Lha mbok kira wong lanang nek dipepet wong wedok terus kok ora. Tapi kan mikire golek duit. Lah iya iku dipepet wong wedok semisal kebutuhane omah gak tercukupi dipepet terus ora ngeluh. Ngeluh. Tapi kadang gue ngeluh lah, ayo nyanyi. Lah iku mana dia? Egois bener wong lanang iki. Diserang wong lanang katanya. Hawane kok enak ya? Waduh, oh, kalau aku mbiyen sek perawan enak, saiki duwe bojo ruwet mikir bojo lho. Mbak, jangan gitu, Mbak. Sayang sama bojone gak sih? Mbak, jangan gitu, Mbak. Ojo Pak Dibas, Assalamualaikum Pak Dibas. Mas, ojo komen masalah rumah tangga ning tempat umum, Mbak Duso. Jangan Mbak. Mas, pasongnya ning nggonku gak apa-apa, Mbak Abe. Lah iya, saya menerima iki lho. Keluhan-keluhan istri-istri orang. Sumpah lho, tenang lho. Di saat istri orang mulai curhat, di situlah aku siap mengangkat. Mas Aji mulai ngembat. Mudah-mudahan jaga kesehatan semuanya. Pokoknya Diva utamakan karir dulu. Iki lho Pak Dibas. Mudah-mudahan jaga kesehatan semua. Siap Pak Di, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat juga. Amin. Sering mampir nih lah tuh Pak Dibas. Iya. Apa? Diva nek dandane ora menor isih ketok muda banget. Iya piye Mbak, tuntutan kerja, tapi engko nek gak make up ya. Penyanyi kok gak make up? Kadang yo aku kok pakai stick. Sik dipakai aku ngomong yo awakmu kan iki aku sering ngono komen-komen ngono ya. Mbak Facebook, mbak IG, mbak apa? Mak-mak, wakeh ngono kuwi. Ayo nek dandan. Enggak, yo akeh komenan apa-apa. Tapi nek ketemu terus, Mbak Dipa minta foto ini. Aku sampai heran. Iki mak-mak sing komen nek netizen nek media sosial iki sing gitu. Kadang nek kenyataan koyo ngono kok nek media sosial kayak ngono. Koyo sapa iki ceritane sapa? Dinar Candy. Dinar Candy kan wingi kae pernah live. Bahas ngono iku to. Kesimpulannya apa iki ya, Mbak? Baik, jadi senengane matahno. Kakak tak ruwet tenan iki. Sik gong iki apal. Gak mau buat iya, maksudnya kan iya mau ngendo, aku ngendo make up, bilet. Iya, akhirnya aku ibu-ibu ngerani aku pilih-pilih. Iya, 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 soal make up lah, iya. Kayak umur. Kayak biasa gak usah ngono. Lah, aku dipatah no, kasih tuh kan gini, ini buyar ini. Biasanya kenapa cerita
Rene, ameh Rene kan. Ini cara Rene ndak ada. Kasih tekan game. Dayo. Mas Acik bahagia banget tuh ya. Jadi kesuneng nek ana wong iki nek Mbak Carla bajuke ngono, ngono go apa? Apa? Iku reprint. Susu noko ta. Ici, abamu dan ambassador susu noko. Susu beruang enggak? Susu beruang gambare noko. Eh, iya sih. Iya toh. Duh, susu beruang gambare beruang le. Isine noko wae. Susu sapi gambare noko iklane. Eh, gambare noko. Susu sapi gambare beruang iklane noko. Emang nogone mlebu nek susu. Iya, iya sih. Isine noko kan bener. Sini noko. Emang aku nek make up itu teko mata ya, pikir bulu mata aku segitu rupanya. Rajiv meninggal menokai ya teko pora. Masa ya harus diposting tuh, ya Allah orang uang duka. Yo awak dewe sambang di rumah setelah dimakan. Okay, soalnya pas ninggali ku job gak job di Pasuruan, malam sama Adila. Adila. Iya. Itu kan kita kan mana kan langsung. Coba Pak Pasuruan sih malah ini Sidoarjo Candi apa? Apa ya apa mawon. Terus Adila kan kita baru coba ini. Terus mari ngono nek nganjuk ya Mas apa medion sih? Nganjuk. Pagi ya. Kan gak gue bajukan ibu kan. Jadi ini pagi ku mari nyelesai ke job langsung lah rumah almarhum pas tahlil dan pas tahlil no kan takoknya ini nadanya seperti ini loh mbak seharusnya mbak kemarin datang kan di acaranya di makamnya Mas Rajiv gimana gitu kayaknya menuduh gitu kalau kita kota orang iya kayak kita itu kayak mengintimidasi gini ya kayak tego banget loh dewa jahat tapi kan juga mungkin mbak aku teko nek iki story masa yo ngono pain kecewa dia kan silaturahmi sama keluarga nih kan berduka milik keluarga nih gak suka dangdut pas nonton dangdut Diva sendiri kok terlalu mimpi menek Diva mimpi sampai jadi tukang antar MGG ya apa? MGG ya apa? Antar manggung gak suka dangdut MGG jadi itu gak dipikir ya ngomong ngerti guyu sik kok ini netizen mbak gak ada oh iya sudah selesai mangga kita lain enggak kurang menjelaskan saja ke Popo tapi takok ini kayak mengintimidasi ini gitu. Mas Aci sakit emang mbak beritanya tiba-tiba meninggal gitu Mas Aci itu Mas Aci kok Mas Aci Mas Rajiv gila aku nengkenir sumpah random iki iki Mas Aci iki Mas Aci segini ya deh yang sama kita hantu dong Mas Rajiv sakit-sakitnya udah lama itu Mas Haji nek kondone tiba mesti guyu sik lagi gitu. Ya aku tiba-tiba kayak ngomong. Enggak kanca aku tok wong akeh yo. Wong liya yo tak guyu sik. Kayak bapak-bapak sing ning Klaten. Iku ibu-ibu akeh. Aku mau datang, aku ikut gak ikut tuh cakep tapi lucu sih memang kok dari tahan perang tuh lucu ya mbak ikut pak Adela gitu kan aku mau tapi disuruh admin nunggu jadwal Adela oh untuk bulan apa yang keluar baru bulan Januari nih Februari biasanya tuh belum satu akhir, bulan akhir bulan baru keluar jadwal awal toh
Yo, akhirnya mendekati.